Saya ikhlas menjalani proses hukum ya, karena memang kemarin itu tidak tahu apa-apa kita. Ternyata Edi itu melakukan transaksi tanpa pengetahuan saya ya. Sama sekali kita, Pak, gue nggak tahu soal sama itu. Sama sekali tidak tahu, demi Allah, demi Allah. Terus apa pesan untuk masyarakat Pulau Pak? Ya saya mohon maaf ya kalau yang terjadi. Oke ya, maaf.